Saya sangat tertarik waktu saya dapat kesempatan untuk ikut dalam pembuatan film Laut Bercerita, karena terus terang tema ini tema yang sangat sensitif kalau menurut saya, karena saya waktu itu sempat mengalami tegangnya tahun 98. Untuk bisa terlibat di suatu proyek yang justru mengulas bagian dari pergerakan underground mahasiswa, bagaimana mereka merintis pergerakan itu sampai menuju ke kejadian tahun 98 itu menurut saya sangat membuka pengetahuan saya tentang sebenarnya apa yang diperjuangkan dan apa yang benar-benar terjadi pada saat itu. Karena waktu itu kan saya masih kelas 1 SMA, masih kecil, masih belum terlalu ngeh apa yang diperjuangkan. Dan untuk membahas kembali problem-problem kemanusiaan, pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan dan HAM sebenarnya yang terjadi pada saat itu terhadap beberapa aktivis yang aktivis waktu itu menurut saya sesuatu yang justru perlu kita lakukan sebagai orang Indonesia. Karena saya setuju banget bahwa ada anggapan bahwa bagaimana kita bisa move on dan melaksanakan kehidupan lanjut sebagai bangsa yang dewasa kalau kita tidak bisa membahas luka-luka ini. Justru ini adalah problem-problem yang belum selesai, belum terjawab. Rasanya kita tidak bisa maju menjadi bangsa yang bisa lebih baik kalau kita belum bisa menyelesaikan problem-problem yang belum terselesaikan ini gitu. Film Laut Bercerita ini sebenarnya salah satu usaha untuk kita sebagai bangsa untuk kembali membahas ini gitu loh. Jadi diskusi itu dibuka kembali. Saat saya baca bukunya, saya jadi lebih memahami karena saya jadi tahu cerita gimana rasanya menjadi mereka yang angkatan-angkatan atas kita. Itu kan berarti bukan angkatan 98 mungkin. Bahkan mungkin tuh yang dialami oleh Laut Bercerita itu mungkin angkatan-angkatan di atasnya lagi kan. Angkatan berapa tuh ya berarti ya? 94, 93 gitu ya, 95 gitu, yang justru merintis dari zaman sebelumnya. Nah itu saya jadi lebih ngerti dan saya jadi bisa ikut merasakan jiwa dan semangat yang mereka perjuangkan pada saat reformasi. Harapan saya sih terus terang bagaimana supaya buku ini bisa dibaca oleh lebih banyak angkatan-angkatan yang lebih milenial, yang lebih gak punya referensi tentang apa yang terjadi tahun itu. Begitu juga filmnya, semoga filmnya bisa membuka kembali diskusi-diskusi tentang orang yang hilang, orang yang dirampas kebebasan hak asasi manusianya dan juga hak-hak kebebasannya. Dan bagaimana kita sekarang yang sudah bisa mengecap rasanya kebebasan bisa jauh lebih menghargai lagi apa mahalnya kebebasan yang kita sekarang alami dan bagaimana kita yang sekarang sudah bebas bisa mempergunakan sebaik-baiknya hak-hak kebebasan yang sudah kita miliki ini untuk tujuan-tujuan yang baik, bukan tujuan-tujuan yang saling menjatuhkan atau saling memecah belah bangsa. Akan lebih sehat kalau kita sebagai bangsa tuh tahu betul siapa kita sebelumnya, apa sejarahnya, dan sekarang kita lagi bergerak kemana, supaya kita bisa merencanakan lagi kita baiknya nih kemana. Kalau kita nggak tahu kita dari mana, bagaimana kita masih akan sadar kita sedang berjalan kemana gitu, kayak gitu.